has already arrived and we are still in preparation. Di sisi dari track ini, kosongkan, tidak menutupi. One, go! Yes! Sudah mulai dilepas etape pertama Tour de Siak ke-9 tahun 2023. Etape pertama ini panjang lintasannya 127 km. Nah, hari ini melintas dari Siak ke Dayun, ke Mempura, nanti ke Gasib, ke Dayun, kembali ke Siak. Tentu antusiasme masyarakat dan juga peserta dari hasil semakin meningkat dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena tahun lalu itu kan baru pasca COVID, orang masih ragu. Ya, tahun ini nampaknya ya semakin meningkat peserta dari warga negara asing. Nah, ini mudah-mudahan juga semakin dikenal Siak, Tour de Siak di masa yang datang, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Ini bagian tentu bagaimana mempromosikan Siak dan mempromosikan wisata Siak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.